Yes, pecinta otomotif BJM. Nah, akhirnya Fortuner yang kemarin masuk warnanya silver sekarang udah jadi full black ya. Jadi kita repaint full memakai cat dan pernis Spicehacker ya. Jadi catnya kita menggunakan seri jet black dari Spicehacker dan pernisnya HS juga dari Spicehacker juga. Hasilnya kilaunya ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini ya, sampai saya pakai kacamata hitam karena ini kilaunya luar biasa banget. Lebih dari mobil-mobil yang baru. Jadi memang kelebihan dari pernis Spicehacker sendiri yang tipe HS. Ini pernisnya kelihatan daging ya, atau tebel banget. Jadi kelihatan banget lapisannya. Dan warna hitamnya, jet blacknya, dia benar-benar hitamnya deep banget ya. Jadi hitamnya beda dengan mobil-mobil lainnya. Jadi dia lebih hitamnya lebih pekat. Ya, dan ini pengerjaannya juga bagus banget. Jadi ini nat-natnya semua kita rapi banget, nggak ada gelombang sedikit pun. Ya memang orange peel-nya kita bikin agak flat karena memang supaya glossy-nya nampak banget. Nah, terus sebelumnya kita lepas semua ya. Terus ya ini peleknya kita spray pakai warna gunmetal ya. Jadi warnanya abu-abu tapi abu-abunya nggak muda dan nggak tua. Warnanya senada banget, kontras ya antara hitam dan gunmetal. Jadi kombinasi yang pas banget dan kaca filmnya. Sebetulnya kaca filmnya kurang black sih, tapi ya nanti mungkin next ya, mungkin customernya next akan mengganti kaca film dengan warna yang lebih gelap. Ya ini kita full repaint ya, jadi mulai dari body, grill-grill, emblem-emblem, terus pintu-pintu, ya ini ya pintu-pintu. Semua kita repaint ulang dalam-dalamnya, terus di mesin juga nanti kita lihat, di mesin juga kita spray juga semuanya. Dan pengerjaannya yang pasti kita lepas semuanya, kita spray satu persatu ya, mulai dari bumper, grill, fender-fender kita lepas semua, karet-karet kita ganti baru, footstep kita lepas semua, roof kita lepas, handle-handle kita lepas, bumper belakang juga kita lepas, dan setelah itu baru kita pasang satu-satu lagi. Jadi pengerjaannya rapi ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya mobil yang lama tapi sayang kalau mau dijual karena yang pertama harganya mungkin drop atau jatuh ya, mending di repaint ulang. Dan di repaint harganya masih affordable banget, sesuai dengan kualitas yang seperti ini. Oke, jadi buat teman-teman semua yang mau repaint mobilnya, boleh konsultasi langsung ke nomor WhatsApp admin ke 08122888122. Dan jangan lupa untuk pantengin terus IG BJM di BJM Auto Workshop dan YouTube kita di BJM Auto Care. Oke, see you guys.